Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iksa Fahmi Nurdin di program Tanya-Tanya, yang dimana ini hari yang spesial ini terutama nih, dan juga yang sangat spesial karena ini kita tidak menggunakan website seperti biasanya dan tidak menggunakan audio ataupun foto ataupun artikel, tapi berupa video yang nanti akan diupload ke YouTube. Hari ini saya ditemani oleh salah satu grup SPT yaitu Pak Rizky Nugraha Esos. Pak Rizky, apa kabar hari ini Pak Rizky? Alhamdulillah, baik. Baik Pak Rizky, kita langsung saja lompat ke pertanyaannya Pak Rizky ya. Pertanyaan pertama nih Pak Rizky, apa yang benar-benar menarik Bapak untuk masuk ke RT, terutama di SMK RT ini? Sisi menariknya tuh awal mula sih Bapak gak tahu ada SMK di dalam Tauhid, karena sebelumnya Bapak bukan basic dari keguruan. Dulunya Bapak kerja sebagai tim kreatif di salah satu perusahaan, ingin mencoba satu hal yang baru, mungkin sudah merasa jenuh di industri kreatif, apalagi karena merasa ilmunya itu mungkin apa yang hasil kerja keras hanya untuk perusahaan aja gitu, gak ada nilai lebihnya. Makanya mencoba ingin switch karir, salah satunya menjadi guru. Nah, dan alhamdulillah mungkin sudah jalannya, ada kesempatan, ada lowongan di Darut Tauhid menjadi seorang guru. Makanya apa menjadi seorang guru sekarang di RT. Lalu bagaimana rasanya Bapak jadi guru baru nih, terutama apalagi ini kan jurusannya PPT ini terbilang baru gitu Pak, gimana sih rasanya gitu Pak? Awal rasanya menjadi guru mungkin ini sebuah pengalaman yang baru ya, karena untuk pertama kalinya mengajar. Kalau untuk sebelumnya sih untuk masalah produksian baik itu audio visual, bikin konten, sebelumnya itu emang sudah terbiasa karena di luar juga selain kerjanya sebagai di industri kreatif, kemudian aktif juga di salah satu komunitas film di Kota Bandung. Nah, ketika masuk jadi guru, ternyata ada hal yang lain, Kim, yaitu bagaimana treatment saya mengajarkan kepada siswa-siswa, khususnya siswa PSPT, bagaimana apa saja ilmu yang saya punya, kemudian pengalaman yang saya dapat, bisa mudah diterima oleh anak-anak di PSPT. Pertanyaan ketiga nih Pak, sebelum Bapak jadi guru kan tadi Bapak tuh jadi produksi kreatif ya Pak ya, tim kreatif di industri gitu. Nah, apa sih yang benar-benar di industri kreatif tuh, apa yang Bapak raih gitu Pak, sampai bisa Bapak gunakan untuk menjadi guru gitu, untuk mengajar di PSMT gitu Pak? Nah, kalau dari apa ya, kalau untuk pengalaman mungkin lebih banyak ya di waktu kerja di industri kreatif, karena mungkin ketika di lapangan, terjun di lapang, nggak melulu semuanya teori, kadang bahkan banyak hal-hal yang baru, mungkin ada challenge juga yang baru yang didapat ketika terjun langsung di lapangan. Nah, dari semua pengalaman itu alhamdulillah bisa menjadi bekal juga sih untuk saya, khususnya bisa mengajar langsung ke anak-anak di PSP. Nah, abis itu rasanya Bapak itu membuat film pendek untuk RT, kan Bapak ini sejauh ini udah ada berapa film sih kan Bapak bikin? Tiga ya Pak ya? Empat kalau udah masuk ini. Empat ya Pak ya? Bareng anak-anak PSPT itu juga ya Pak ya? Dan mungkin juga untuk selainnya berarti Bapak Setia Pasanudin ya Pak ya? Nah, gimana sih Pak rasanya tuh Bapak bikin film waktu itu tuh Pak? Gimana? Kalau rasanya bikin film ya alhamdulillah ya. Pertama alhamdulillah karena ternyata selain diberi kesempatan menjadi seorang guru di Darut Tauhid, ternyata diberi kesempatan juga ada ruang untuk berekspresi, salah satunya diberi kesempatan untuk membuat film. Nah, tidak perlu hanya buat film aja sih, karena itu juga menjadi metode pembelajaran, khususnya pembelajaran apa ya, project based learning. Jadi biar gimana sih anak-anak biar bisa ngerasain bagaimana sih terjun di lapangan, bagaimana cara membuat sebuah film, teknis di lapangan seperti apa. Karena mungkin ketika belajar di kelas anak-anak seperti yang menerka-nerka ketika dikasih teori, nah ketika diterjunkan ke lapangan alhamdulillah mereka menjadi paham dan jadi nilai plus juga, menjadi pengalaman buat mereka, dan tentunya sangat menyenangkan buat saya sendiri karena ada ruang ekspresi di sana gitu, selain menjadi seorang guru. Dan untuk film pendek Bapak yang terbaru itu kan yang Ethos itu ya Pak ya, itu
lumayan tuh Pak itu apa sampai diundang ke MTV bareng Pak Ika lalu Pak Cetu sama Bang Hilmi dan yang lain-lain tuh Pak ya. Gimana sih Pak itu rasanya diundang ke MTV itu Pak? Nah, udah, rasanya yang pertama gak nyangka sih ada feedback juga dari luar gitu sehingga kita bisa diundang ke MTV. Ya, yang pertama kaget gak nyangka, yang kedua alhamdulillah agak seneng karena kenapa? Ya berarti dengan diundangnya kita ke MKTV berarti itu sebuah mungkin sebuah apresiasi terhadap sebuah karya atau film yang kita buat. Kalau kita rasa kaget gitu ya, nggak nyangka banget itu bakal diundang ke MKTV. Nah, untuk ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, yang Bapak harapkan ke PSPT kedepannya itu apa ya Pak? Yang saya harapkan untuk anak-anak PSPT yang pertama ya menjadi seorang ahli profesional di bidangnya khususnya di bagian audiovisual baik itu nanti mereka menjadi seorang content creator, menjadi filmmaker atau misal menjadi cinematographer, semua halnya itu Bapak harapkan sih semuanya menjadi seorang profesional di bidang audiovisual tapi juga mereka tidak melupakan identitas mereka sebagai Santi gitu walaupun karena kan sebenarnya di industri kreatif itu buat film atau yang lainnya mereka ini terbiasa dengan deadline, kejar waktu, bahkan sampai lupa waktu. Nah, saya harapkan sih dari anak-anak PSPT ini selain sebagai seorang profesional mereka juga bisa menempatkan diri mereka sebagai seorang Santi gitu. Jadi menjadi seorang sinematografer Islami atau misal jadi sutradara yang mungkin bisa menghasilkan sebuah karya-karya mungkin yang bernilai apa ya terdapat nilai-nilai keislaman di dalamnya gitu. Ada amin masuk ke TKJ Pak? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah. Mungkin untuk tanya-tanya kali ini mungkin cukup sekian segitu saja. Saya Muhammad Rizal Pamirudin dan Pak Rizky mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.